Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Hutan Lebah. Sekarang saya mengidentifikasi untuk lebah jenis Trigona thoracica. Kalau untuk kemarin kan udah untuk jenis Kitama sama Levisca. Sekarang kita lanjut untuk lebah yang termasuk harganya paling mahal, yaitu jenis thoracica. Ayo langsung kita lihat jenis lebahnya ya. Nah, ini untuk jenis thoracica. Dia di lock ori. Kemudian ini bentuk corong. Corongnya besar. Lebahnya seperti ini. Diambil resin. Jadi lebahnya Trigona thoracica itu dia besar, hampir seukuran lebah plus sengat, lebah lokal, lebah sana itu. Dan dia tergolong paling jinak di antara Trigona lainnya gitu. Kalau ini masih mulai mau naik topping, tapi belum sepenuhnya naik dia. Ini sama, dia juga jenis thoracica, tapi dia di lock yang agak lebih besar lagi. Nah, dia termasuk jenis agak pemalu sih sebenarnya. Ini thoracica juga yang ketiga punya saya. Dia sangat jinak. Dia nggak seperti Trigona yang lain, contohnya seperti Itama, Leviscape. Dia berani nyerang orang gitu. Kalau ini dia nggak mau. Seperti ini. Jinak dia. Coba kita lihat untuk susunan dalamnya ya, untuk topping ini susunan madunya seperti apa, kemudian model-modelnya seperti apa, kita lihat. Coba saya buka dulu ya. Nah, ini untuk toppingnya. Jadi guna topping ini untuk wadah madu. Nah, jadi nanti ini untuk telur yang locknya ini atas, ini nanti dia madu akan naik ke atas gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini jenis thoracica tadi. Jadi kantong madu dia lebih besar dari jenis Leviscape ya. Dan lebih besar juga dari jenis Itama. Jadi kantong madu sama jempol tangan saya aja sama. Untuk jenis ini, dia tipenya itu kalau mau buat kantong madu, dia ngumpulin propolis dulu. Kalau udah penuh seperti ini, udah dipenuhin sama propolis, nah dia insya Allah mau buat kantong madu ya. Coba kita rasakan ya, kantong madu untuk jenis thoracica itu seperti apa. Rasanya sih agak masam, masam-masam manis untuk rasa jenis ini. Nih teman-teman, thoracica saya yang keempat. Jadi saya di sini punya sekitar 5 lock. Coba kita lihat atasnya ya. Aduh. Nah, jadi seperti ini, saya ulang kembali untuk jenis thoracica. Dia kalau ingin mau buat madu atau naik topping, dia nutup dulu dengan propolis. Jadi dipenuhi dulu sampai ketutup propolis, baru dia nanti akan produksi madu gitu. Propolis seperti ini. Ini propolis. Coba kita buka dalamnya ya. Wah, full kolonia. Koloninya super banyak, teman-teman. Nah, dikarenakan ini musim hujan, jadi madu belum terlalu banyak gitu. Kalau kemarin ini udah saya panen dapat sekitar 300 sampai 550 mili, teman-teman. Jadi hampir setengah liter.
1 liter, belum dapat sampai 1 liter. Cuma kalau di Jawa, luar Jawa, dia bisa sampai 1 liter lebih. Kalau di asli alamnya sana di Jawa, luar Jawa, seperti Lampung atau Kalimantan gitu. Dia koloni sangat jinak. Coba kita lihat, kita zoom ya, kita dekatkan. Nah, koloninya seperti itu. Oh, ini ada kantong madu, cuma sedikit. Coba saya buka rasanya seperti apa untuk madunya ya. Ini, maaf kurang terlalu jelas karena panas. Rasanya masa-masa manis juga. Kita lihat untuk susunan kantong susunan telur ya. Kalau untuk susunan telur jenis ini sama seperti jenis Itama, cuma dia lebih besar-besar dan susunannya spiral tapi rapat. Coba saya bukakan ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat tadi, ah nih, dia telurnya besar-besar, kemudian rapat. Aduh, seperti ini. Ini sekilas ya tentang Thoracica koloni yang jenis-jenis paling mahal di antara Trigona yang lainnya. Ya itu teman-teman tadi ya untuk Trigona jenis Thoracica. Jadi dia itu koloninya besar-besar, di antara Trigona yang lain paling besar ya jenis Thoracica tadi. Kemudian harganya juga paling mahal di antara Trigona lain insya Allah untuk yang jenis Thoracica itu. Selain itu dia sangat jinak. Jadi untuk anak-anak atau ibu-ibu atau mbak-mbak perempuan aman deh, dia nggak nyengat atau nggak gigit gitu. Jadi recommended banget kalau ingin beli untuk yang hobi. Jadi seandainya kita harus punya jenis Trigona Thoracica. Ya teman-teman, sudah dulu untuk video ini untuk jenis Thoracica. Lain waktu saya akan upload lagi untuk Trigona-Trigona lain yang saya punya, khususnya untuk bisa dikembangkan di daerah Jawa, karena saya tinggal di Blitar, Jawa Timur, teman-teman. Oke, selamat jumpa lagi ya, dan lain waktu di channel Hutan Lebah. Bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.